kasih nama saya Muslimin SE, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2019 sampai 2024, dan kami baru anggotakan ada 35 anggota DPRD, terdiri dari 8 fraksi dan ada beberapa fraksi gabungan dan fraksi murni. Kemudian dari fraksi murni yang pertama dari PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, kemudian ada Golkar, kemudian ada fraksi Nasdem, kemudian ada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian ada fraksi Partai Amanat Nasional, kemudian ada fraksi gabungan PKS dan Hanura, kemudian ada gabungan lagi satu Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi ada 8 fraksi, 6 fraksi murni, 2 fraksi gabungan. Jadi jumlahnya ada 35 anggota fraksi. Kami ada 3, terbagi dari 3 komisi. Kami namai pertama Komisi 1, kemudian Komisi 2 dan Komisi 3. Kalau Komisi 1 itu kemitraannya pemerintahan dan hukum. Kalau Komisi 2 itu ekonomi dan kesejahteraan nasional sosial. Kemudian Komisi 3 pembangunan dan keuangan. Jadi ada 3 komisi. Kemudian alat kelengkapan juga ada Badan Anggaran, Badan Musyawarah, ada Wakum Perda, ada Badan Kehormatan juga. Dan kami dilengkapi juga oleh tenaga ahli masing-masing alat kelengkapan yang sudah.